Hey, okay, Nakamatachi, welcome to my YouTube channel. Seperti biasa, gue bakal unboxing satu box lagi untuk yang Fusion Art. Sebenarnya gue pengen live streaming, cuman gak tau kenapa internet gue lagi ngaco. Jadi kita bukanya secara offline aja, dan gue bakal upload setelahnya gue unboxing ini. So, gak perlu lama-lama, kita langsung aja. Ini adalah Fusion Art, satu box tanpa seal. Sebenarnya gak ada sealnya, tapi dalamnya belum gitu sih, belum apa namanya itu, belum diacak-acak, jadi dalamnya masih utuh, bukan reseal, jadi aman lah. So ini adalah Fusion Art 30 pack, kita bakal unboxing sekarang. Nah, gue bakal pisahin satu karena gue gak punya Fusion Art untuk di koleksi packnya, jadi gue bakal taruh satu. Jadi kita cuma buka 29 pack. So kita bakal buka langsung di pack pertama. Kita bakal buka dulu pack pertama. Gak tau isinya apa. Gue udah lama nih gak buka Fusion Art. Sebenarnya gue pengen buka sampai 3 box, tapi ya udahlah ya. Gue sampai lupa kalau 5 kartu itu berapa, satu kartu ke depan kan. Gue lupa deh, sumpah. Kita dapat Goronya, dapat Caterpie, ada motor lagi, ke Aokarasu, ini Gadi, dan yang terakhir Amangga. Oke, kita belum dapat apa-apa. Iya kan, kalau 5 kartu satu ke depan kan, gue lupa lagi deh. Oke, satu ke depan, dan kita cek. Oke, udah kelihatan ada hit. Kita dapat stadium, kita dapat Yuki Hami ini lagi banyak dicari orang. Terus kita dapat Erezado, kita dapat Easy, ya apa kagak turun. Dan yang terakhir kita dapat Chandera. Oke, pertama kita dapat Chandera Candular ya, kalau nggak salah Inggrisnya gue lupa lagi dah. Terus, oh, slipnya lupa lagi. Kita slipin dulu deh. Kita slipin dulu biar aman. Karena ini kayaknya Candular sekarang juga lagi ada banyak orang yang pakai deck Candular. Jadi kayaknya bisa dijual Candular. So, langsung ke pack ketiga. Ini lupa gue gak random packnya. Jangan-jangan langsung keluar hit SR lagi. So, satu ke depan, mudah-mudahan kita dapat Mew lah, minimal Mew VSA, kagak masalah sih VSA. Oke, kita dapat tong sampah. Kita dapat ini, terus kita dapat, oke, belum, kita belum dapat hit, jangan, oke, gue lupa malah ngejauhin box ini nih, malah ngejauhin booster boxnya. Karena boxnya biasanya kartu-kartu apa namanya itu, kartu-kartu ininya, kartu-kartu uncommonnya gue taruh di boxnya. Jadi nanti kalau misalkan lagi butuh uncommon apa gitu, baru gue ambil. Oh, kita dapat ini Galarian Zigzagoon. Terus dan yang terakhir keluar SR-nya, keluar kata gue juga. Udah gak ada harapan dong. Apakah kita bakal dapat double SR? Gak tahu ya. Gue lupa tadi gak cek itunya. Berarti udah gak dapat Mew dong. Double HR sih masih bisa sih, HR. Fusion, terus ini udah gak dapat apa-apa lah ya. Jadi kita langsung double rare. Oke, Girosek. V, oke. Thank you. Ini ada harganya. Daripada SR yang ini ya, ini masih ada harganya. So, kita bakal digas aja karena SR-nya udah keluar. Langsung digas. Oh, kita dapat Pratias, kita dapat ini, kita dapat Narmataro, dan oke. Oke, ini juga bisa nih nanti di itu. Nanti gue cek lagi deh. Ada beberapa kartu common yang sekarang harganya lagi cukup lumayan. Ya, 3 kartu 300, 4 kartu 300 gitu, masih cukup lumayan lah. Oke, Mermetaro ini, dan yang terakhir kita dapat. Oke, thank you banget.
ini juga cukup lumayan. Kenapa? Lihat Konokado Saisonojo. Jadi harus itu pertama Sukawanai. Jadi ini emang harus bagian pertama, giliran pertama. Kita bisa ambil Pokemon basic 2 dan kita taruh di bench. Keren banget. Terus kita udah gak ada harapan dapat Mew dong. Sayang banget. Sporter. Dari kemarin gua buka ini dapat sporter terus. Kemarin juga dapat sporter. Oke, kita dapat ini si Yokubarisu. Taruh. Dan pack selanjutnya. Yokubarisu. Terus ini kita dapat. Oh, ini kemarin pantesan guard. Oke. Kita dapat Muna dan kita dapat triple rare-nya Mew. Oke. Mew juga kalau gua dapat V-nya, V sama V Max lumayan gua bisa jual. Kalau cuman V-nya doang sayang banget, susah ngejualnya kalau cuma satu kartu. Ini harus ada V-nya juga biar itu paling nanti kalau gak ada V-nya gua sandingin sama Genosect V kayaknya. Oke, kita dapat ini dan yang terakhir. Oh, ini terakhir. Lanjut, masih banyak ternyata ini. Gua kalau misalkan gua pengen jual itu, pengen jual pack-nya doang bisa ini karena SR-nya kan udah keluar. Jadi kita jual pack-nya aja 165 100 lah. Oke, thank you. Ini juga kepake. Nanti bakal gue pisah-pisahin tuh yang kepake-kepake. Lanjut. Oke, satu ke depan. Stadium lagi. Oke, berarti gue udah punya 3 stadium. Dan kita dapat rare. Untuk rare, gue lagi... Rare juga gue lagi dikumpul-kumpulin. Gue udah ada 150 kartu rare. Coba bayangin. Dan setiap gua unboxing tuh rare-nya buat gua selipin dan gua taro gitu. Dan gua udah punya 150, gila. Rare-nya gua mau apain coba 150. Lanjut. Dan yang terakhir, oke, belum dapat. Hit-nya udah 1 2 3 udah 5. 5 berarti masih sisa berapa? 2 lagi gitu. Oke, kita dapat trainer ini Mickey. Oke, thank you. Dan yang terakhir rare. Oke, Latias. Latiosnya kalau nggak salah gue punya satu deh. Itu gue jual berarti satu set Latios. Oke. Apa gue stop sampai sini aja ini? Nanti pack ini kita jual. Lebih untung gue jual packnya anjir. Depan ini terus, aduh gak kelihatan ya. Dan yang terakhir rare lagi. Okay. Rare-nya udah 3. Tapi kalau misalkan ini hit-nya udah keluar semua, kayaknya videonya gue bakal berhenti dan gue bakal jual pack-nya. Lumayan pack-nya kita jual 100-an kan. Satu ke depan. Oke. Okay. Gak dapet uncommon. Udah jelas sih. Kita ambil dari bawah deh. Ambil dari bawah. Tapi kalau misalkan ada HR, keren. Karena kalau SR tuh masih ada kemungkinan bisa dapat HR juga. Satu ke depan, Latios. Ini juga Muna dan oke, okay, trainer. Masih belum dapat. Dan apa kita bakal dapat hit terbanyak? 8 hit. Oh, ini hit nih. Trainer ini. Oke. Masih hit. Dan 1 2 3 4 5 6. Ini uncommon.
ya, uncommon. So kita bakal terus buka lagi, ini udah 10 menit, kita percepat saja karena SR-nya udah keluar juga. Kita percepat. Trainer ini, hah, ada apa? Oh enggak, kaget gua. Gua kira UR. Kaget. Waduh, deg-degan gua, kirain gua UR. Satu ke depan dan trainer ini dan yang terakhir HR. Enggak. Kita dapat apa? Dioxys. Kita masih sisa 3-4 pack, 4-8 pack lagi. Hitnya nggak keluar-keluar. Jangan-jangan itu hit. Kalau itu hit yang gua koleksi, mantep banget. Dapat ini dan Zigzagoon terus. Gak ada. Oh iya, Fusion Art sekarang di Pokemon Center juga lagi dijual. Pokemon Center udah buka dan Fusion Art lagi banyak dijual di Pokemon Center. Jadi bisa beli di Pokemon Center. Jadi tenang aja. Hit, Double Rare, oke. VV Max yang ini. Terus kita masih ada beberapa pack. Gak seru ya kalau misalkan hitnya udah maksudnya SR-nya udah keluar tuh gak seru. Caterpie, oke. Thank you banget dapet yang itu. Lanjut. Kalau dapat HR mantep sih. Ini baru 1 2 3 4 5 6 7. Oh, udah kelar. 7 udah semua. Oh, enggak, ini double rare. Kirain gua itu. Ada 4 pack lagi. Kayaknya gua bakal koleksi 2 pack deh. Karena hitnya udah keluar semua. Jadi, kita bakal koleksi 2 pack. Buat itu. Buat cadangan sih sebenarnya. Kalau misalkan nanti unboxing gua kurang atau apa. Gua pengen unboxing 100 pack sih sebenarnya. Oke. Dapat holo biasa. Mew-nya gak dapet ya. Ini udah 1 2 3 4 5 6 7. Dapet 7. Mew-nya gak dapet. Mew V-nya. Oh ini nih. Ini Mew V. Harusnya ya. 3 2 1. Tuh kan bener. Oke, unboxing-nya kita udahan aja. Karena hit-nya udah keluar semua. Ini udah 8 hit dan gak mungkin ada satu lagi. Dan semua belakang tuh uncommon. Udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah. Ini 8 hit. Hit terbanyak soalnya. 2 pack ini pasti uncommon. Jadi ini bakal gua koleksi aja. Nih ada 3 uncommon semua. Bang, buka aja semua bang. Buka aja semua misalnya. Iya sih. Cuman sayang aja kalau dibuka dalamnya uncommon juga, buat apaan. Jadi kita udahan. So kita bakal rekap dulu untuk itunya, untuk apa, hit-hit yang kita dapetin untuk unboxing sekarang. Oke, jadi ada 3 booster pack yang emang gua gak buka. Di sini semuanya uncommon, udah fix uncommon karena hitnya udah keluar semua 8 hit. Yang pertama kita dapet Chandera V. Kita dapat Amancho V, terus dapat Yokubarisu V Max, dapat Mew V sama V Max, dapat Genosek V, dan yang terakhir kita dapat Sporter, Trainer Sporter Pokemon namanya susah banget, pokoknya dapat trainer inilah. So thank you banget yang udah nonton, walaupun pasti gue yakin udah di skip di awal karena SR-nya udah keluar. Dan thank you banget yang udah support, thank you banget yang udah like. See you next video.